Sambutannya luar biasa sekali. Pertama kalinya saya ke Papua ini. Terima kasih sekali. Sambutannya sangat hangat sekali. Bapak Ibu, terima kasih semua. Kita kawal terus suara kita sampai 14 Februari nanti. Saya janji akan kembali lagi ke Papua. Pemerataan pembangunan itu penting sekali. Pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Ini semua setuju ya, IKN dibangun ya. Terima kasih. Pendidikan, fasilitas kesehatan akan kami berikan atensi khusus untuk Papua nanti. Beasiswa untuk anak-anak sekolah, anak-anak Papua. PKH, KIS, KIP dilanjutkan. Lalu ada program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Tujuh ya Bapak Ibu ya. Biar anak-anak kita sehat, gak ada yang stunting. Kalau sehat, kuat, otomatis bisa lebih menerima pelajaran dari guru-gurunya. Kemarin lihat debat semua ya. Bapak Ibu, ini dalam waktu dekat pasti banyak sekali survei-survei yang keluar. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras. Kalau surveinya jelek, kita kerja lebih keras lagi. Jangan sampai terlena dengan survei-survei yang sudah bagus. Kita tetap kerja keras. Jika ada fitnah, nyinyiran, berita negatif, tidak perlu ditanggapi. Jangan fitnah dibalas dengan fitnah. Jangan menjelek-jelekkan program dari paslon lain. Kita fokus saja dengan program-program yang sudah kita punya. Setuju ya Bapak Ibu ya. Kira-kira itu saja Bapak Ibu, sekali lagi saya titip 14 Februari nanti coblos nomor berapa? Jangan sampai ada yang golput, anak-anak mudanya juga diajak ya Bapak Ibu ya, jangan sampai ada yang golput. Sekali lagi, akan kita dorong terus pemerataan pembangunan. Papua ini termasuk akan kita berikan atensi khusus. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih, sehat-sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Gibran dan selanjutnya kami berikan kepada Abang Bahlil. Ini abang kita ini. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.